Itu pasti. Lagi ya. Ni hao ni hao ni hao. Hi Awa. Hi guys. Hello everything. Hello everything. Apa tu? Eh, kau baca komen tu. Apa tu guys? Dia ke suara saya. Hati. Desing. Kan bila nice, nice sikit kuat sangat. Kau, okey. Nepi. Nepi. Oh, okey. Kau 8 tahun, kadang awak rena kena sikit. Saya jujur, saya datang sebab nampak. Baca komen, okey. Sorry, dia utar. Dia jadi blur. Blur. Kena je ya. Kita je. Kita je. Jadi kelabu. Apa lah nak kacau? Lapu tutup lah, lapu tutup lah. Kata apa kena mengenai lapu tutup? Dia tak ada, aku takut tak ada fokus. Memang saya tengah tutup tadi. Woop. Alright J. Fokus mula. Ah, sudah masuk. Okey. Gak pagi. Tak nampak ni. Komen je. Besar apa dia? Gigat display. Back dulu. Ah. Untuk besar lagi komen. Gigat display. Kita zoom ya. Buka lagi Facebook lah. So kita nak pantau kat Facebook. Dia cakap lag lah suara. Lag? Suara lag eh. Kenapa nak tengok lag? Sebab kita pakai mask. Belum cakap lagi. TV 20. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke live pasang PC. Saya bersama dengan J Hassan. Dekat tepi saya ialah salah seorang Tim Mona Lisa. Audio okey ke? Sementara tu kita nak check audio okey ke? Dia tak auto tu. Aku kena back key je. Check dia. Just scroll bawah. Oh. Okey. Alright, Ashraf blur, David okey, red light, camera not focus. Okey, camera dah okey kan? Ini nampak macam ni. Okey macam orang kasih ni. Yeah, selamat datang semua. Audio jelas eh. Sebab kali ni saya punya audio ada masalah sikit. Sepatutnya tak ada masalah. Muka bersinar-sinar, bercahaya macam nama saya sendiri. Retakan Elemental. Okay, ingat lagi siapa retakan Elemental ke? Tak ingat. Irfan Tikus Guling-Guling. Itu dah daripada 3-4 bulan lepas lagi rasanya. Ke tahun lepas lagi? Kena pergi dekat Facebook. Okay, boleh ke Facebook? Jangan saya nak check. Sebab saya setting dekat YouTube sekarang ya. Tapi untuk giveaway tu kita buat dekat Facebook. 1010YT. Sebut nama saya apa? Ada sebut dah tadi? Kuat sikit suara ke? Dengar ke suara saya? Saya kena menempit lah pula hari ni. Okay. Okay, cuy.
Alright, okay, dekat Facebook, dekat Facebook kita actually ya, di hadapan saya ada Syakir. Okay, say hi. Say hi. Hi, say hi. Hi, say hi. Set off dulu kamera. Alright. okay, sekarang kita dekat Facebook kita ada berapa orang live ke? Okay, sekarang ada 22 orang dekat Facebook. 22 orang. Kita tunggu 100 orang boleh tak, guys? Tolong share kepada kawan-kawan. Jangan lupa untuk like. Kita nak buat bidding hari ini, bidding. So, apa yang kita nak buat hari ini ialah kita nak pasang PC. Kita akan pasang PC dan kita ada giveaway. Kita ada topi, which is yang saya dan juga Jay pakai. Topi ni memang limited edition, anda takkan dapat beli. Lepas tu kita ada beberapa helai baju. Kita ada mask yang saya sedang guna ni. Lepas tu kita ada keychain lucky. Lepas tu kita ada anak patung ni. Macam gitu, guys. Tolong siapa-siapa yang dekat YouTube tu, anda boleh pergi dekat Facebook Mona Lisa Mastura. So kita akan buat giveaway dekat situ. Kita tunggu 100 orang yang ada dekat Facebook tu. Jadi di sebelah saya ni ada brother J. So brother J muka sangat serius, saya pun takut dengan dia hari malam ni. Jadi saya serahkan majlis kepada brother J, saya pergi ke belakang sekejap. Serah terus. So kita tak pasang ke macam ni? Lagi, tunggu dulu. Sekarang ada lebih kurang 38 orang. 38, share dulu guys, share dulu. Cukup 100, kita start. Share guys, share guys. Patung laki ada. Ini menatang, apa ni? Menatang tak ada. Top 2. Kalau korang nak tahu ni, maskot MSI ni nama dia Lucky. Set saya tak nampak komen. Sebab duplikat eh, kena buka simulat lah saya. Ada bawa extend. Di Facebook. Facebook. Alright. Extend ni. So, awak bawa streamlabs ke saya kot. Streamlabs ke screen satu lagi. Okay, selamat datang kepada semua. Selamat datang. Kami sedang tunggu dapat 100 orang yang join kita punya live ni dan kita akan start pasang PC. Kemudian kita akan buat giveaway. So giveaway ni dia bukan pada awal video, dia bukan pada akhir video, dia tengah-tengah tu pun ada giveaway. Maybe kita orang tanya macam untuk motherboard ni dia boleh pakai DDR5 ke DDR4 ataupun maybe dia boleh pakai DDR3L. So kita akan tanya siapa yang betul jawab, kita akan terus bagi jawapan lah. And dia punya giveaway tu kami akan baca komen dekat Facebook sahaja, which is Syakir di belakang kamera ni dia akan pilih pemenang lah. Dan juga kalau anda ada apa-apa soalan berkait dengan PC, anything related to PC, anda boleh tanya kami dekat Facebook. Alright. So dekat YouTube pun kami ada baca juga, tapi giveaway kami adalah dekat kami punya Facebook eh. Sekarang ada berapa orang ke? Berapa orang? Sekarang dah ada 49 orang. Okay guys, tolong share lagi dekat group group PC gaming community ke, group streaming ke. Jangan lupa untuk share. Kita tengoklah, kita start maybe dalam 5 minit lagi ke. Kita akan terus live. Apa yang kita nak buat ialah kita akan pasang PC. Ini kita akan guna Intel 12th Gen yang paling latest, LGA1700. Dia punya processor ada dalam kotak istimewa ni yang ada dekat depan. Ini dia. Nampak special tak? Kalau anda beli memang anda takkan dapat ni lah. Even J pun baru nampak kotak macam ni. Okay guys, packaging dia. Tak nampak komen. Kena besar second screen. Yang saya buat tadi tapi untuk second display. Hello Grey Temper, apa tu? David Highlight. Baru 48 dekat Facebook. Yap. Tolong share ataupun gini ke? Ingat eh. Awak duplikat tapi tunjuk Facebook je lah kot. Tak boleh baca lah komen sini kot. Okay. Sebab kita kan pilih ikut Facebook eh. Facebook ni dia macam besar sikit. Lain sikit. Dia delay sikit. Besar. Besar macam saya buat tadi. Second screen, dekat display, zoom. Okay guys, selamat datang ke live pasang PC dekat Facebook. Sekarang kita ada 55 orang. Jangan lupa untuk share. Saya akan baca komen-komen di Facebook sahaja. Di YouTube tak baca untuk malam ni. Tapi kalau anda nak bagi super chat tak ada masalah, kami terima. Tak lagi. 175 dah. Second screen. Bukan first screen. Okay.
boleh separate, oh sorry. Besar. Tak mas. Ada mas, mas ada. Okey, beres. Besar aja, okey. Muhammad Naim, selamat datang. Saya tak ada off apa tu? New comment ke? Beri bawah. Azri, selamat datang. Muhammad Azrul, saya nak patung MSI tu. Yep, kalau anda nak patung ke, nak mask ke, nak baju ke, t-shirt yang kami pakai ni, yang saya dengan J pakai, topi yang saya dengan J pakai, mask yang saya dengan J pakai ni, anda kena stay dekat live kita ni. Saya akan tanya, tiba-tiba je saya akan tanya soalan. Macam contoh, siapakah pemenang Piala Malaysia tahun 2011? Contohlah, contoh soalan lah. Tapi of course soalan kita akan berkait dengan kita punya ni lah, akan berkait dengan kita punya apa, kita punya pemasangan PC kali ni. Okey, tapi macam comment lagi pasal ni. Oh, sebelum ni mula buka. Ajak, okey, new comment saya tak nampak. Sebelum ni buka ni. Live punya feed. Sini boleh awak extend ya sebenarnya. Awak duplicate je. Yang sebenarnya sikit. Duplicate. Okey guys, selamat datang kepada semua. Selamat datang. Selamat datang. Sekarang saya punya skrin hilang. Okey, kita ada 64 orang. Jangan lupa untuk share kita punya live ni dekat grup berapa ye? Orang kau ye? Macam macam-macam ke. Bukan, tak nak komen. Komen tu tak pergi bawah ke. Alright. Ada RGB, ada RGB. Kalau tak ada RGB, apa kau tak say? Tak payah, Afiq. Muhammad Asrul Zaman, t-shirt. Yes, adik semua. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan. Tolong share live ni kepada kawan-kawan yang lain. Sekarang kita ada 68 orang. Kita akan pilih pemenang nanti. And macam saya bagi tahu, kita akan pasang PC. Untuk processor, kita akan guna i5-12400. Lepas tu, motherboard saya akan kami akan guna MSI Mac B660M Mortal Wi-Fi DDR4. Lepas tu RAM, kami akan pakai Kingston Fury Beast. Lepas tu SSD, kami akan guna XPG Prospector 9601TB. Cooler, kami akan guna Thermowide Frost Commander 140 Black. Dan graphic card dari MSI juga. So kita akan pasang semua ni. Untuk power supply dan juga casing, kami sengaja simpan. Itu untuk teka-teki untuk anda lah. Siapa dapat jawab, kita bagi hadiah. Okay, nak pasang Intel ke AMD? Nak pakai Intel ke AMD, J? Kita akan pasang Intel. Intel generasi terbaru kan? 12 yes, Gen. Yes. 12400. So ini Intel Core i5 12400. Harga 12, pasaran 400. Dia sekitar 1200. Macam tu lah. Tapi stock limited lagi. Stock memang limited lagi. And sebenarnya kami pun ada buat promotion Mona Lisa Scarter 2 PC. Anda boleh tengok dekat atas kepala J tu. Sini kami ada buat lah beberapa promotion. Kalau anda berminat untuk beli custom PC dari kami, anda boleh PM kami. Giveaway Mobo apa yang cakap? Intel Boss LGA 1700. Betul, David Relight. Bang Cerah, kalau guna 8GB RAM campur 4GB RAM boleh, tak ada masalah. Sekarang kita dah ada 67 orang. Tolong share, kita cukup 70, kita run. Kita tak nak tunggu panjang, saya nak tidur awal. Jangan lupa untuk share dekat mana-mana grup. Grup community, apa IRDK ke, grup Bangi ke, grup apa lagi, grup semua grup lah, tak kisah. Share. Masak apa tak jadi jangan. Masak apa tak jadi. Grup tauge, benci tauge ke, okey juga. Grup tahi pun boleh. Tukang apa hari ni. Semua grup, tak ada masalah. Kita kejar 70 viewers dekat Facebook. Siapa-siapa yang berada dekat YouTube tu, anda kena pergi dekat Facebook kami. Sebab giveaway hanya akan berlangsung dekat Facebook. Dia tak berlaku dekat YouTube. Kali ni special sikit sebab kami, saya dengan kapasiti Mona Lisa, kedai Mona Lisa tu sendiri. That's why kita buat live dekat page Mona Lisa PC lah. Abis, saya nak bantu MSI Naga tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena join kita punya giveaway ni. So anda kena share video ni. Buatlah share apa, I love MSI, I love Abis Cengah pun tak ada masalah. Tapi saya tak gay. J tak gay juga. Syakir lah kot, sebab Syakir tak kahwin lagi. Alright, 69 dah. Itulah, makin turun. Tapi tak apa, saya rasa kita mulakan terus. So, okay, kamera atas berfungsi dengan elok tak? Sekejap. Cuba sekejap semua sangat. Okay, berfungsi dengan elok. Pergi kat tu balik. Dekat okay, kena rotate. Rotate kamera.
jika transform klik kena bukan tu dia tak nampak lah ni elemen tengah tu dia tak nampak sebab display jadi kena kecil dulu kecil display susah guys. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ashraf Jeffrey dan ni tepi saya ialah J Hassan, J so ni brother J, saya brother Cerah. So kali ni kami nak pasang kami nak pasang satu gaming PC yang menggunakan Intel Core i5. So ini dia punya barang Intel Core i5 12400. Lepas tu motherboard kami akan guna MSI Mac B660M Mortal Wi-Fi. Yang menarik tentang motherboard ni, dia guna DDR4. Betul. Dia bukan DDR5. Lepas tu RAM kami akan guna Kingston Fury. Dia bersilang macam ni. Ni skill baru. So ini RAM yang kami akan guna. Okay, top view lah. Top view. Okay, so ini RAM yang kami guna iaitu Kingston Fury Beast. Actually, Kingston dia dah highlight branding baru. Kalau sebelum ni masa DDR3 dan DDR4, mereka fokus kepada Kingston HyperX Fury. Tapi mereka dah tukar kali ni, mereka go for Kingston Fury Beast. So, kami akan guna DDR4, dia punya speed ialah 3200 MHz RGB. So, dekat bahagian atas ni sepatutnya menyala. Sepatutnya. Nanti kita tengoklah proses pemasangan PC ni jadi ke tak eh. Lepas tu kami akan guna air cooler dari Thermalright, Frost Commander 140 Black. Cuma ini dia pakai soket dia LGA 1515 something. Jadi kita kena ada bracket baru iaitu LGA 1700 punya bracket. Ini dia. Ini kalau tak silap saya untuk Thermalright anda kena beli asing. Tapi untuk sesetengah setengah cooler lain dia datang percuma lah. Lepas tu, uish penat nak cakap ada mas. Tak sempat nafas. Lepas tu untuk graphic card kami akan guna MSI GeForce RTX 3060 Gaming X. Okey. Tanpa dan untuk siapa-siapa yang baru datang, ketahuilah yang hari ni kami ada giveaway. So kami ada t-shirt ni. So t-shirt yang J sedang pakai pun giveaway. Lepas tu mask yang J sedang pakai pun ada giveaway. Topi yang J sedang pakai pun ada giveaway. Dan kita ada naga yang besar gedabak ni, ini pun giveaway. Lepas tu kita ada keychain Lucky Dragon 2 biji untuk giveaway. Baju tu memang banyak guys. Oh, mask banyak aja. Mask dah bagi tahu. Baju ada banyak. Lepas tu kami ada ni. Ini saya pun tak tahu apa, banner tu. Jap, kami dah buka. Benar ke? Tak payah buka lah. Alright. So, without wasting any time, jangan lupa untuk share video kami ke mana-mana group guys. Kalau ada masalah dari segi audio, anda boleh cakap. Actually, bersama kami ada seorang lagi di belakang kamera iaitu Syakir. Hai, tak perlu perkenalkan kot. Eh, rasa boleh kot. Kita pusing kamera ni. Kamera boleh pusing sebab kami guna Aeromedia untuk bahagian depan dan bahagian atas ni kami guna Sony A6400. Alright, tanpa berlayar lagi, jom kita pasang dulu processor. Okay. Jangan bergegar sikit. Tep. Saya akan berada di tepi sambil borak-borak. Okay, buka Facebook lagi. Saya nak baca komen. Siapa-siapa yang ada dekat YouTube Mona Lisa, anda boleh pergi ke Facebook Mona Lisa sebab kami akan buat giveaway dekat situ lah. So, ini motherboard dia. J sedang buka MSI B660M Mortal Wi-Fi DDR4. Wow, kita dah ada 93 orang yang join kita punya live ni. Jangan lupa untuk share. Saya akan baca komen. J akan pasang. Dia akan pasang. Saya akan baca komen. Saya nak patung MSI tu. Hazrul. Boleh. Kena jawab soalan. Dia really. Syakir tu first kenal nama masa dia buat review Illegear laptop. Illegear Onyx eh? First review tu? Onyx eh? Haa. Onyx. Illegear nak giveaway pula dah. Izzah Hakimi. Ingat nak giveaway PC tu. Hahaha. Tiba. Guys. Kalau siapa-siapa yang sedang tengok kita punya live ni, tolong komen I love MSI, saya nak tengok aktif tak kita punya audience ni. Okay. Sabar dulu je. Laju sangat. Okay. So, ini dia punya motherboard. Sekejap, tak nampak. Tak nampak. Buka center. Buka Streamlabs. Alright. Okay. So, ini motherboard dia, MSI B660M Mortal Wi-Fi. Anda boleh tengok dari segi aesthetically,
Cantik lah. Dia heat sink dia besar gedabak, besar dekat sini. Ini tak boleh buang punya. Dan dekat bawah ni adalah kita panggil VRM, kapasitor dan sebagainya untuk tujuan overclocking. Dan dia punya PSU port ada 16. 16. Betul. So 16 ni tujuan dia untuk overclock lah. Kalau kita cucuk 8 sahaja pun tak ada masalah. Kalau 4 pun boleh hidup kan. Kalau 4 pun boleh hidup lagi. So anda tak perlu nak risau. Kadang-kadang ada setengah orang dia kata kena beli yang ada 8-8 lah. So sebenarnya untuk hidupkan PC ni anda boleh cucuk 8 ataupun 4. 4 pun tak ada masalah, tapi recommended 8 lah. Lepas tu dekat atas ni pun ada heatsink. Dan ini dia punya slot RAM. Dia DDR4. Menarik tentang motherboard ni, dia guna RAM DDR4. Kebanyakan motherboard Intel 12th gen dia pakai DDR5 eh. And DDR5 speed dia lagi laju. Cuma kalau ikut saya punya pengalaman, DDR5 punya RAM walaupun dia laju, kita main game, dia tak ada perbezaan sangat tau. Atau saya rasa kalau kata tak ada perbezaan pun tepat juga. Sebab bila saya run test, ada ketika DDR4 punya FPS tinggi, ada ketika DDR5 punya RAM tinggi. So bagi saya dia macam tak ada beza lah. Tapi on paper memang besar beza ya. 5200MHz dengan 3600MHz, 3800MHz. Lepas tu dekat sini ada PCIe 4, slot NVMe SSD. Lepas tu dia punya PCIe pun anda boleh tengok dia ada armor steel dekat sini untuk elak kita punya graphic card tu rosak. Dan ada satu lagi NVMe SSD dekat sini. ARGB fan eh, ada berapa? ARGB. ARGB header ada satu dekat bawah. Tadi dua. Ada dua eh. Okey, ARGB. Siapa yang minat ARGB tadi ada dua eh. So kita akan pasang processor dahulu. So ini kita panggil dia sebagai socket processor untuk Intel 12th gen. Dia LGA 1700 ataupun dia panggil 17XX lah. Okey, so Jay, silakan. Saya start, okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, kena pusing. So, untuk pasang ni, anda kena tengok notch yang ada dekat processor. Nampak tak? Okey. So, dekat processor ni, anda boleh tengok dia punya model. Ni, ada notch ni. Nampak? Ingat sini. Nampak tak? Dia punya lekuk-lekuk tu. Ya. Tu lekuk-lekuk. Puff, bokeh dia. Mantap gila. So dekat bahagian lekukan dia, dia ada dua dekat atas and dua dekat bawah. And cuma anda kena tahu, lekukan dia tak sama. Dia atas besar sikit kan. Betul. Dia punya jarak tu. Dia ada different, dia punya lagi panjang dia tu. Lepas tu lepas ni ada arrow ni. Nampak ni arrow kecil. Ni oh, sorry tak nampak. Ni arrow kecil je. Alright. So letak saja. Tak nampak bang kepala abang ni hidung. Alright. So dia akan masuk dekat sini. Anda jangan tekan kuat-kuat sebab dekat Intel punya soket ni dia ada pin tau. Pin dia ni senang sangat untuk bengkok. Kita just lagakan. Sebab kalau anda tengok dekat soket ni pun dia dah ada macam notch juga. Just follow ni ataupun follow arrow, gold arrow tu lah. So just masukkan. Then bila dah yakin, bismillahirrahmanirrahim. Bila dah yakin tu, jap zoom out sikit. Bila dah yakin tu, masukkan. Oh, baking. Dia bunyi kelekak tu. Dia automatik tercabutlah dia punya cover tu. Dan sekarang apa yang kita nak buat ialah sebelum kita pasang CPU cooler, kita pasang SSD dululah. Kita pasang SSD dulu. So SSD untuk video kali ni kita akan guna ADATA Prospector. Yang ni saya tak pasti dijual tak dekat Malaysia, iaitu Prospector 950 1TB. Ini adalah SSD yang digunakan untuk mining Chia. Dia punya lifetime lama lah. So kita akan pasang dekat slot PCIe 4 yang ada dekat bahagian atas ni. Cah tak? Cah. Mana cah? Dia pakai bateri ke? Tak. Dia ada recharge. Okey. Manual je guys. Wayang guys. Kalau anda berminat untuk beli, link ada dekat. tak ada link. So untuk pasang SSD ni, anda tengok dia punya kaki. So kaki dekat sini.
ada yang pendek dan ada yang panjang. Okay, so anda just lagakan dengan slot yang ada dekat sini lah. Jap, saya zoom in. Oh, tak nampak ni paling-paling ni. Okay, okay, ada ada soalan-soalan yang menarik, okay? Kita just masukkan dekat sini dan kita akan screw. Macam tu sahaja. Kita tak payah pakai heatsink lah. Sebab yang ni dah ada data, dia dah bagi heatsink. So, bye-bye. Bye-bye. Alright, so sekarang saya kita akan pasang CPU cooler, which is dalam video kali ni kita akan guna satu CPU cooler yang besar gedabak ni. Anda boleh tengok, ini adalah Thermalright Frost. Tak apa, okay. Pakai je, pasang je lah. Senang. Pasang je. Ha, pasang. So, kita akan pakai Thermalright Frost Commander 140. Jangan basah tepi, kau pakai gitu. Alright, so ini ini CPU cooler yang kita orang akan guna dalam video kali ini, iaitu Thermalright Frost Commander 140 Black. Harga dia mahal juga, sekitar 200 plus minus macam tu. Saya lupa dia punya harga. Kita boleh nampak dekat sini, dia adalah untuk Intel 115X, 1200, 2011, 2066. Sedangkan kita punya processor, dia punya soket ialah 1700. Atas dasar tu, kita kena ada satu bracket, ini LGA 1700 punya soket lah. So kita unbox dulu satu cooler yang besar gedabak. Actually ni kali keempat dah saya unbox dia. Saya dah guna dia banyak kali. And yep, so ini accessory dia. Dalam ni ada tempat untuk simpan fan dan sebagainya. And saya nak tunjuk dulu kepada anda CPU cooler dia. Nampak tak? Dia punya fin tu apak besar. And bahagian bawah dia ada 10 heat pipe. Okay, soalan kau ada? Tak. Ada, jap. Okey, jap kita baca sementara J tengah settlekan kerja dia, kita tanya soalan dulu. Kita baca komen-komen dahulu. Nanti lu apa? Pasal kerja ni. Pasal sekali. Alright, kita unbox dulu sementara Syakir mencari komen-komen yang menarik. Okey, kita buat giveaway yang pertama eh. Okey, ready eh? Dekat Facebook. Giveaway yang pertama. Soalan yang ada yang tanya tadi, macam mana nak join giveaway? Macam mana nak join giveaway habis juga? Join giveaway? Okay. Soalan pertama, RAM untuk motherboard ni, dia guna DDR4 ke DDR5? Siapa yang pertama kali jawab, dia akan jadi pemenang lah. Okay, kita tunggu soalan dia. Kali ni kita akan bagi Lucky Keychain. Keychain ni, soalan dia motherboard MSI Mac B660M Mortal Wi-Fi ni dia pakai RAM DDR4 ke DDR3 ke DDR5 ke? Yang mana satu? Jawapan yang betul akan dapat keychain ni, anda kena DM IG Syakir. Ada? Tak ada lagi, kita tak ada pemenang lagi buat masa ni. Siapa-siapa yang belum join lagi, siapa-siapa yang ada dekat YouTube Mona Lisa, anda boleh pergi dekat Facebook Mona Lisa sebab giveaway hanya dibuat dekat Facebook Mona Lisa sahaja. Dan sekarang siapa dapat jawab soalan ni akan dapat keychain, Lucky Keychain ni. Jawapan dia apa, Bajiga? Jawapan dia ialah DDR4. Okey, ada dah jawapan. Siapa kah pemenang dia ni? Jawapan nama dia Amir Safwan. Amir Safwan, tahniah. Anda menang seekor naga yang dah tak wujud. So anda boleh DM IG Syakir eh. Akhir, tanda ni. 1 2 3. Sambut. Hop. Alright. Lock. Satu keychain. Lock. Okay, so dalam dia ada bagi kepada kita. Kejap eh. Dia ada bagi kepada kita. So ini accessory dia. Which is accessory dia, selain daripada bracket untuk fan, kita tak akan guna sebab kita akan guna yang dia bagi suku ni. Suku. Yeah guys, LGA 1700 punya bracket. Okay, macam mana nak pasang dia, Abang J? Ya. Yeah. Okay, mula-mula. Abang, kena lepas. Mula-mula kita letak bracket ni. Bracket ni kan, yang dibagi yang kena beli kan? Kena beli. Kalau ikut kan kena belilah. Kena beli ni. Okey. So kita letak mula-mula, kita akan angkat dulu ni. So, akan angkat motherboard dan letak dekat belakang dia eh. Dah masuk. Masuk. Masuk guys, dah masuk.
Dahsyat. Itu macam. Alright. Seterusnya kita akan ambil screw dulu. Okay. So cara dia, kita kena buat cross. Nampak kan? Okay, nampak, tak ada masalah. Okay, buka ni komen ni, saya baca komen. Buka Facebook. Sementara Abang J pasang tu, saya akan baca komen eh. Kuat sikit suara bang. Abang J, kuat sikit suara. Live kat YouTube delay. Tak apa, fokus pada Facebook. Tak payah tengok dua-dua. Tengok satu-satu je. Kita akan tanya soalan lagi. Nak GPU, topi ada. Tunggu kejap lagi, ada lagi giveaway. Betul, kita ada giveaway. Topi yang Abang J pakai ni pun ada giveaway. Abang J tak ada giveaway. Mask dia ada giveaway. Baju ada giveaway. Patung MSI ada dekat kiri, anda nampak tu pun ada giveaway lah. Cuma saya akan tanya soalan-soalan. Jenama Thermal Paste Gapo Hot Sedap sekali, Wan Alif Farhan. Kalau ikut kepada pengalaman saya, Thermal Paste yang jadi, orang kata Grizzly lah, bear-bear Grizzly okey, dan juga Arctic lah. Arctic MX4, MX7 okey juga. Yang lain pun tak ada masalah. Nocua pun okey, cuma saya tak pernah guna, so saya tak berani rekomen lah. Grizzly, bear-bear, lepas tu Deep Cool dan juga Arctic tu memang saya pernah guna, so saya confidence nak rekomen kepada orang. Cuma untuk dalam video kali ni, kita akan guna Thermal Pack. Okey, kita dah ni sikit. So sekarang kita akan pasang bracket ni. Kita akan pasang kita pakai macam tu. Kita akan pasang dia ke dalam macam tu. Sorry guys, baru first time pasang ini guys. Saya nampak pro sebab ini dah kali keberapa dah saya pasang Tumarai Press Commander 140 Black ni. Alright. Syakir Muhammad Nazri. Yes, IG Syakir Muhammad Nazri. Berat line FB ni. Ambil PC yang berharga 1494 tu low spec ke? High. Tu yang memang low spec lah, Izzat Hakimi. Kalau anda ada apa-apa soalan pun anda boleh tanya. Sementara Abang J pasang ni, pasang PC ni, saya buat second giveaway lah. Second giveaway guys. So second giveaway kali ni kita nak bagi baju. Tapi baju saiz dia random lah. Saya tak tahu anda punya saiz berapa. And baju ni pun dia tak bagi detail eh. So baju dia punya design sedikit berbeza dengan yang kami pakai ni. Design dia guys, wish untung macam gay sikit lah sebab dia V-neck lah dia panggil. So ini baju dia, anda akan dapat baju ni. Size dia random, saya pun tak tahu anda punya size besar macam mana, kecil macam mana. So kita akan bagi random saja. Kalau baju ni tak muat, anda bagilah dekat atik ke, dekat jiran ke, dekat kucing ke, tak ada masalah. Saya tak nak tahu benda tu. Yang penting anda jawab soalan saya. Okay guys, soalan dia first come first serve. Kita tanya dekat Facebook. That's why kalau anda dekat YouTube Mona Lisa, anda boleh pergi dekat Facebook Mona Lisa. Anda tolong share dulu kepada kawan-kawan anda. Ada banyak lagi baju yang kita akan bagi secara percuma. So, soalannya ialah apakah processor yang kami guna untuk live kali ni? Apakah dia punya detail? Kalau contoh i7 4700K ke? Kami nak detail tu. Siapa yang jawab dulu dia menang. And Syakir akan pilih. Maksudnya kalau anda jawab, Syakir tak pilih anda, orang lain yang Syakir pilih, salah Syakir lah, bukan salah saya. So basically kita orang dah siap pasang pasang bracket untuk kita punya CPU cooler. Apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak pasang thermal paste. Cuma dalam video kali ini rare sikit sebab kita orang nak pakai thermal pad dari Cooler Master, iaitu Cooler Master Thermal Pad. Rapid cooling for targeted heat spot, and kita punya ketebalan ialah 1.5mm. Thermal pad ni boleh kata dia antara solution yang antara thermal pad dan juga thermal paste. Thermal pad ni dia tak messy, tapi dia punya kekurangan tu kalau contoh kita punya surface logam tu dia macam ada apa kita cakap ada gap sikit, mungkin disebabkan calar ke kan. Benda tu yang tak nampak dekat mata kasar, thermal pad tak boleh handle. Yang tu thermal paste kena handle. Tapi yang best thermal pad dia tak messy and kita boleh buat betul-betul ikut size kita punya processor lah. Atas dasar tu saya bawa gunting. Syakir, kita dah ada pemenang ke? Dah ada pemenang. Okey, jawapan dia apa macam? Mana gunting? Jawapan dia ialah i5-12400. Yalah, jawapan dia pemenang dia nama dia Amar Fatihin. Amar
Amar Fatihin, tahniah anda memenangi sebuah baju dari MSI ini. Anda kena DM IG Syakir and jangan pergi lagi sebab anda boleh menang lagi. Tak kisah berapa kali anda nak menang pun, orang tak nampak. Berapa kali anda nak menang pun tak ada masalah. Anda just join saya punya giveaway ini. Join saya punya live dan juga share kepada kawan-kawan yang lain. Alright, so ni Amar Fatihin. Maybe kena tanda, oi. Ada pen ke? Tanya Amar Fatihin, tanya? Tamiah pula. DM eh, DM IG Syakir eh. Kalau Syakir tak reply awak tu, bukan salah saya, salah Syakir. New comment. Okay. Us ngam-ngam, soy. Kena kecil sikit kot kalau ngam-ngam. Tapi okey je sebenarnya. Saya rasa ketebalan yang elok ialah satu kot sebenarnya. Ni macam tebal sangat. Tapi it's okay lah. Ni untuk demonstration sahaja. PC ni kita takkan hidupkan dia sampai boleh main game pun. Kita just nak bagi dia menyala RGB dia. Itu saja. Oh, nampak pro macam chef di situ. Habis tu dia ada beritahu, tak apa lah, tak usah baju. Tak apa, tak nak baju, tak apa, ada lagi giveaway lain. Topi ada lagi. Kita ada topi, kita ada mask, kita ada J. Kita ada banyak lagi giveaway. Kita ada keychain, kita ada naga MSI tu. Dan tak ada lah tu lah. PC tak ada giveaway. Boleh pasang eh? Boleh saya pasang. Boleh pasang. Tu tengok dia punya heatsink tu besar gedabak guys. Heatsink dia besar gedabak. Bagaimana kena guna ni kot rasa? Wish! Mantap! Untuk pengetahuan anda, kalau anda nak jumpa Abang J yang kacak bergaya ni, but of course saya lagi kacak dari dia. Cuma saya gemuk pendek lah. Dia ni kalau anda nak jumpa, anda boleh pergi dekat Mona Lisa Cawangan Wakaf Siku. Anda boleh tanya dia semua benda tentang PC, pasal laptop, pasal printer, everything. Anda boleh tanya dia. Even dia juga adalah seorang cashier. Mantap guys. Lelaki idaman Malaya guys. Alright. So kita tak boleh ketat sangat, kita tak boleh nak loose sangat lah sebenarnya. And untuk lekat kan, kita punya fan ni, ni ialah fan Thermalright 140mm. Yang ni yang kecil sikit 120mm. Untuk lekatkan dia dekat benda alah ni, simple saja guys. Kita kena guna Brengket. Okay. Ada soalan yang boleh tanya, GPU tak giveaway. Thermal pad dengan thermal paste, dia beza tak abel? Yap, beza dia thermal pad ni, basically dia punya apa ingredient dalaman. Dia punya barang dalaman tu lebih kurang sama je sebenarnya. Beza dia keras lah. Thermal pad ni dia keras, dia tak messy bila kita guna. Biasanya thermal pad ni digunakan untuk laptop lah. Untuk laptop biasa kita guna thermal pad, tapi untuk PC kebanyakan orang akan guna thermal paste. Tapi tak ada masalah, kalau anda nak guna thermal pad pun tak ada masalah. Lagi-lagi kalau PC anda PC baru, processor baru, anda tak pernah main lagi dengan processor tu, tak ada calar-calar, memang recommended lah untuk pakai thermal pad ni. Untuk pengetahuan anda, thermal pad dari Cooler Master ni pun dah dijual dekat Shopee mereka. Anda boleh pergi dekat sana. Barang laku keras guys, barang laku keras. Cuma anda kena hati-hati dengan dia punya size. Thermal pad untuk Cooler Master ni dia ada banyak saiz, 0.5mm, lepas tu ada 1mm, ada 1.5mm, ada 2mm dan juga 3mm. Power gila. Dia macam wow shop lah. Bang, nampak lagi ya bang? Sorry bang, wire dia berbelit bang. Habis juga, kalau cooling, recommended air cooler ataupun water cooler? Personally, saya akan go for air cooler. Tapi kalau anda ni jenis tak tutup PC 24/7, better go for liquid cooler lah. Air cooler ni dia pendam macam mana nak cakap. Tapi kalau saya akan go for air cooler sebab tak ada masalah dari segi leakage tu. Ada kes sebulan lepas ada satu customer dia beli liquid cooler ID cooling.
Then liquid cooler tu dia leakage, dia rosakkan motherboard dia, graphic card, processor, power supply. So total damage is 4,000 something. And luckily ID Cooling Malaysia cover balik kerosakan tu, dia bayar duit lah. So that's why saya tak berapa minat pakai liquid cooler. Possibility untuk leakage tu ada, so anda kena hati-hati. Tapi of course performance dia, kalau kita cakap dari segi jangka masa panjang dan juga dari segi aesthetic, maybe lah, maybe dia more to liquid cooler lah. Tapi saya personally, saya memang suka air cooler. Saya suka satu cooler yang besar, gedabak macam ni lah. Nampak macho gila kot. Lagi-lagi warna hitam full black macam ni. Tak boleh, RAM nanti tak lepas. RAM lepas ni pakai. Kejap lagi apa? Shoot, sangkut sahaja. Sangkut sahaja guys. So sekarang kita dah siap pasang CPU, kita dah siap pasang SSD, NVMe SSD. Lepas tu kita dah pasang kita dah pasang CPU cooler Thermalright Frost Commander 140 Black. Dan yang tinggal lagi ialah RAM, graphic card, power supply dan juga casing. So soalan giveaway seterusnya, RAM apakah yang kita akan guna dalam video kali ni? Siapa yang dapat jawab, kita nak bagi apa je? Kita nak bagi topi ke? Kita nak bagi t-shirt ke? Kita nak bagi bendera ke? Nak bagi Lucky Dragon yang besar ke? Yang kecil ke? Rasa topi ni paling rare. So simpan dulu. Simpan dulu. Apa cakap? Jawapan dia nak jawab macam mana? Jawapan dia just dia punya brand. Nah, simple. Nak brand je. Nak brand je. Syakir Muhammad Nazli. Ah, gitu lah. Dia tak nak yang Syakir saja, dia nak penuh juga ah, nama Speed W. Speed W. Okey, kita bagi baju juga, tapi baju ni sama dengan kami. Yang kami pakai saiz dia design macam ni lah. Design dia macam ni. Okey, soalan dia, RAM apakah yang kami guna untuk video kali ni? Yup, kita ada Adik Hazin Kingston Fury Beast 3200 MHz. So, tahniah Adik. Anda kena DM Syakir eh. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share kami punya live ni guys. Jangan lupa untuk share dalam grup-grup, bagi lagi rancak-rancak. Saya nak tanya, yang nak jawapan penuh ke jawapan tak penuh? Jawapan penuh. Yang tapi tadi kita cakap tak perlu speed kan? Tak perlu speed. Okay, so sorry, pemenang tak apalah, kita bagi dua-dua lah. Adik Hazin kita bagi, Harry Kari pun kita bagi. Dua-dua kita bagi. Okay, okay. Harry Kari dan Adik Hazin boleh DM saya sekarang. Nama saya Syakir Muhammad Nazri. Dekat IG eh, dekat IG. Dekat IG boleh DM saya. Alright. So okay, ni baju. So seterusnya kita akan pasang PSU ke casing dahulu. Ya, jadi kita tolak tepi dulu ni. Yeah, so casing, okay, buka sembilan. Casing kita akan guna Invasion X8. So ni ialah Invasion X8. Dia adalah ATX full mid tower punya casing. Kalau anda tengok dia punya IO port. Okay, jap. Ni bahagian depan dia. Bahagian depan dia memang wow lah. Dia punya build quality untuk dia punya frame hadapan. Dia bukan top panel lah. Top panel asing sikit. Cuma dia punya frame bahagian hadapan ni saya boleh kata dah level yang Lee lah. Seriously. Tapi dia punya full body is still invention. Dia punya bahagian hadapan saja. Hadapan ni saja. So ini memang lawa lah dia punya ni, bahagian hadapan ni. Dia dah datang dengan 4 biji kipas ARGB. Then okay, top. So dekat top ni anda boleh nampak dia dah ada power button. Lepas tu ada audio jack. Lepas ada 2 audio jack. Ada 2 USB 3.0. Harga dia RM209 sahaja guys. Datang dengan 4 biji ARGB fan. So kita akan guna dia. Build quality dia memang so-so sahaja. Itu memang build quality invention. Cuma bahagian hadapan ni, bahagian hadapan memang totally different guys. Okay, jap. Screw saya pasang balik. Saya takut hilang. Apa yang different apa cakap? Quality dia. Kualiti dia different. Tak ada demo? Dia sama eh, lembik eh. Tapi besi dia tu dia punya finishing memang level lain lah. Yang ni memang thin lah. Yang depan saja. So untuk power supply, kita orang akan guna, yap, kita orang akan guna FSP Hydro G Pro. Pro, betul? Betul, Pro. So ini adalah full modular power supply and dia punya rating ialah gold, 80 plus gold.
750 watt, kita akan guna 24 pin, 8 pin, 6 pin GPU, 8 pin GPU, lepas tu kita akan guna satu SATA lah. Alright, casing ni macam anda boleh nampak dia dah datang dengan hub ARGB. So, first kali kita pasang power supply ke dalam casing ni dekat bahagian bawah ni. Make sure kipas power supply tu menghadap ke bawah lah. Right? Kita nampak ni. Kena dekat situ. Tu dia bang. Alamak, screw. Screw. Okay, tolong ambil bag saya, okay? Betul. Screw is missing, guys. So, selamat kita ada bawa Brother J. Brother J to the rescue. Sementara tu, jom baca soalan. Okay, siapa-siapa yang berada dekat YouTube Mona Lisa? Uish, 43 orang live drop. Sangat-sangat drop, guys. Soalan lagi. Boleh soalan lagi. Okey, soalan lagi ialah apakah model casing yang kami guna dalam video kali ini? Pemenang dia akan dapat t-shirt lagi. T-shirt dari MSI, guys. Guys, sebenarnya kami pun ada buat promotion untuk PC Gaming Scarteh. Anda boleh tengok dekat bahagian atas tu. Itu ada 1494 untuk basic punya gaming PC. Lepas tu kami pun ada pub. Tak tukar lagi. 107073 RM10,073 untuk satu high-end gaming PC. Jangan lupa untuk share live kita kepada orang lain, guys, dengan Facebook. Soalan seterusnya, apakah casing yang kami sedang guna dalam video kali ini? Dia punya model penuh, ha? Dia punya model dirikan. Alright, so sekarang Encik akan dirikan. Dah ada pemenang lagi? Dah ada dah. Nama jawapan dia apa, Bisha? Casing ialah Invasion X8. Dari jawapan, nama dia Amin juga. Salah, atas dia lagi, okay. Laju lagi. Sorry. Okay, ada lagi. Okay. Alright, jawapan pemenang dia Hadi Hanafi. Tanya yeah. Hadi Hanafi. So, tanya Hadi Hanafi. Jangan lupa untuk DM Syakir untuk dapatkan baju, ya. Anda dah menang baju. So, ini baju dia. Alright, tanya. Apa nama dia? Hadi Hanafi. Okey, Hadi Hanafi tanya. Okey, guys, jangan lupa untuk share kita punya live ni kepada kawan-kawan. Kalau anda berada dekat YouTube Mona Lisa, anda boleh datang ke Facebook Mona Lisa sebab kami akan buat live dekat, kami akan pilih pemenang dekat Facebook Mona Lisa. Untuk kawan-kawan anda, kita ada lagi giveaway topi yang saya sedang pakai ni. Lepas tu kita ada Dragon Lucky, kita ada baju ada lagi aje. Baju jadi, kita dah tak ada. Ya, okay. Baju dah tak ada, kita ada bendera MSI, kita ada keychain. Oh, baju dia ada satu lagi baju. Alright. Baju satu. Alright, guys. Selamat datang ke live YouTube Mona Lisa. Live Facebook Mona Lisa. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan yang lain. Sekarang kita ada 37 orang sedang live. Harap anda dapat share kepada kawan-kawan yang lain. Alright, mau patung tu? Boleh, David. Tunggu, kita akan buat giveaway. Patung tu maybe kita buat soalan yang rare sikit kot. Soalan yang rare sikit. Nampak kemek atas casing. Yup, nampak kemek sebab casing ni saya dah guna dia banyak kali sebenarnya. Ini bukan baru unbox lah. So ni ada sedikit dia punya kerosakan dari segi magnetic filter. Saya, dalam video saya pun anda dah boleh tengok, saya dah pernah review casing ni sebenarnya. Okay, dah settle. Okay, kita dah settle power supply. The next step ialah kita akan buat sedikit cable management. Ya, Oh, tak boleh dah. Boleh tinggi. Alright. So, first kali kita ambil kabel 8 pin motherboard. Kita akan masukkan dekat bahagian atas saja. Betul. Kenapa lagi? Buka sini pula. Ni saya kena pantau live. Okay. So, kita akan masukkan dekat sini. Alright. Kabel jap, tunjuk kabel. Ni kan 8 pin. Kena lagi, kena dekat lagi, betul tutup. Ha. 8 pin. Depan lagi, depan lagi. Alright, guys. So 8 pin ni kita akan masukkan dia 4 tambah 4 bukan 2 tambah 6. 4 tambah 4. Masukkan dia dekat bahagian atas kanan kita punya casing tu. Lepas tu kita akan ambil kabel 24 pin.
Ini ialah kabel 24 pin 20 tambah 4. Masukkan dia di bahagian tengah sebab kita akan pasang dekat motherboard tengah nanti. Right. Then kita akan masukkan motherboard lah. Okay. Okay guys, so apa yang kita buat sekarang, kita akan masukkan motherboard, kemudian kita akan sambungkan kabel power supply yang ada dekat bahagian kiri atas kita punya casing ni lah. Alright. Baik, ni macam tricky sikit lah. Part ni tricky sikit, maybe susah nak tengok dengan kamera sebab kami pun susah nak pasang sekarang. Apa tak hasil? Kabel tu. Susah nak pasang lagi. Oh, kabel tu. Kau kipas. Kau kabel tu. Tak penting. Kipas pun boleh seeloknya pasal selalu. Tapi tak bawa hasil lah dia punya splitter. Fan splitter. Alright. Bukan giveaway PC. Giveaway dekat Facebook eh. Giveaway dekat Facebook. So sementara J pasang kabel yang susah-susah tu, saya akan baca komen and baca jawab soalan-soalan kalau ada. Perbezaan sodium dengan dim RAM, itu apa, power rendah, saya kena check balik. Tapi sodium biasanya untuk laptop lah. GTX 1080 berbaloi lagi ke untuk tahun 2020, Wafi Asnawi? Berbaloi je, tak ada masalah. Nak tapi, aja soalan, Windows 11 dah stable ke? Abis sebab nak update ke Windows 11. Stable tu stable, tapi saya hadap satu masalah kalau anda update ke Windows 11 ni. Ada sesetengah PC ataupun motherboard ataupun laptop, dia tak leh TPM2. Bila mana tak leh TPM2, anda tak boleh main Valorant. So, itu latest punya isu yang saya jumpa lah. So, anda kena aware benda tu. Kalau anda tak main Valorant, tak ada masalah lah. Saya just nak test hari tu, dia ada soalan ada ni sikit. Okay, ada soalan anda boleh tanya saya, anything related to PC ke, laptop ke, anything sahaja. Sebab saya tak buat apa, saya just lepak dan sembang-sembang dengan anda. J yang buat kerja. IO, kuih panel itu memang terbalik ke? Terbalik. Tapi okay, beres. Tekan. Adam Daniel Zailman, Assalamualaikum Abang Cikgu. Waalaikumsalam. Nama saya Asraf Jeffrey dan di kiri saya ni bukan asisten tapi dia adalah host kita malam ni. Ini ialah J Hassan. Dia lagi power dari saya lah. Dari segi pasang PC ke semua, dia lagi power dari saya. Saya novice kubis. Dia memang pro. Okay, kita buat giveaway lah. Giveaway sebab J buat kerja lambat, so kita buat giveaway. So kita akan buat giveaway benda ni. Saya tak tahu ni, apa dia ni? Bendera katanya. Flag. Yo, bendera guys. Oh, boleh gantung. Di sini sebagai contoh. Dekat belakang ni kalau anda streaming. So, soalan dia. MSI. Anda boleh Google benda ni eh. MSI dia berasal dari negara mana? Simple je soalan dia. MSI berasal dari negara mana? First come, first serve. Okay, tahu ke apa dia? Tak tahu. Google sahaja. Adakah China? Adakah Hong Kong? Adakah Taiwan? Adakah Thailand? Ya, J pernah sampai duduk sebilik. Duduk dekat Love Hotel. Astaghfirullahalazim, J. Ya, kita dah ada pemenang kalau ikut kepada apa yang saya baca. Jawapan dia ialah Taiwan. Siapa yang jawab Taiwan pertama ialah, nama dia ialah Syahmi Ahmad. Saudara Syahmi Ahmad tanya. Yep. Boleh DM IG saya. Nama saya Syakir Muhammad Nazri. Boleh tengok dekat kedapin dan komen dulu. Syahmi Ahmad boleh DM saya, okey?
Alright, so sekarang kita dah pasang power supply ke 8 pin power supply dekat motherboard dekat bahagian atas kiri. Lepas tu kita dah pasang kabel fan. Kita dah pasang 24 pin. So lepas ni kita nak pasang kabel kita nak pasang. Ya, saya zoom. So kita nak pasang dekat dekat sini kita sorry. Saya pun pening dah. Alright, so di sini untuk motherboard B660M ni dia ada satu front panel USB-C. Malangnya kita punya casing ni sebab casing bajet RM209 Invasion X8, dia tak ada USB-C, jadi kita akan guna USB 3.0 sajalah. Lepas tu anda boleh nampak dia ada 6 biji SATA, 4 bahagian kanan ni dan 2 bahagian bawah, which is anda tak nampak sekarang. Nampak? So ni ialah SATA punya tempat lah. Alright, so sekarang kita akan pasang I/O front panel dan juga casing-casing lain dia punya apa button dekat depan ni JFP1. J akan tolong selesaikan isu kita. Kita ada giveaway lagi guys. Giveaway kita dekat Facebook Mona Lisa, bukan dekat YouTube. Kita ada topi-topi ni paling last lah. Topi paling last, kita ada satu baju. Baju. Okay, giveaway memang hafal nampaknya Syami ni. Syami dah menang kan? Yep, Syami dah menang. Hanif Ashraf, berapa kekerapan tukar thermal paste laptop gaming dan thermal paste, apa yang baik? Kalau laptop gaming tu sebenarnya seeloknya actually PC gaming ke, laptop gaming ke, 6 bulan sekali sebenarnya. Tapi masalahnya untuk laptop ni, bila kita buka dia akan void warranty. So, better anda pergi dekat mereka punya service center lah kalau nak buat. Kalau PC tu tak ada masalah. Cuma kalau PC tu anda tak guna dia untuk gaming sangat, tak dera dia, okey je kalau tak nak tukar pun. Arif Arjuna, abang, PC gaming yang guna GTX 1080 CPU dengan harga RM3,500. Oh, okey ke? Okey. i7 4th gen GTX 1080, okey ke? RM3,500, okey. CMOS tu apa? CMOS tu adalah bateri. Apa tu? Banyak. Okey guys, kita buat giveaway lagi. Soalan kali ni, so sekarang Abang J akan buat cable management sikit. Dia akan masukkan wire semua. Susah sikit yang tu, tapi boleh. Soalan dia ialah apakah ni baju giveaway kita baju. Apakah nama naga MSR? Yang comel ni dia ada nama naga dia. So siapa yang dapat jawab akan dapat baju dari MSI lah. Okay, kita dah ada pemenang ke? Saya ni nak beli bukan jual. Arif Arjuna. Lucky RRR of 9 Hakimi. Lucky Dragon. Yes, kita dah ada pemenang. Nama dia ialah Lucky. So pemenang ialah Afnan Hakimi. Yep, pemenang dia ialah Afnan Hakimi. Tahniah. Anda kena DM IG Syakir. Alright, then kita ada beberapa item lagi sebab kita punya PC pun sebenarnya dah nak siap. Kita ada lagi mask. Ini pun barang rare juga ni. Mask MSI yang saya sedang pakai sekarang. Anda boleh dapatkan mask tu. Asang barang. Amirul Ashram, anda jawab dengan jawapan yang sangat menarik. Alright, happy bukan happy tapi lucky So ya saya nak okey, soalan islah lot. Assalamualaikum bang, saya nak tanya, saya punya CPU AMD Ryzen 5 RAM 8 endap lagi, tapi kenapa kalau run Photoshop lama-lama buat kerja banyak layer kadang-kadang dia crash, sebab dia state dia auto save. Alhamdulillah, kenapa ya bang? Biasanya disebabkan RAM, tapi anda cuba buka dekat performance, anda pergi dekat bahagian atas tu ada performance setting lah. Anda kena buka performance setting dan anda tengok memory dan tinggikan penggunaan RAM untuk Adobe Photoshop. Cuba buat benda tu dulu. Kalau ada masalah, soalan yang pertama sepatutnya saya tanya ialah anda guna Photoshop original ke crack? Itu persoalan dia. Kalau original, something wrong. Tapi kalau crack, tu masalah software lah. Apa? Saya tak tengok saya boleh buat benda ni, bang.
Okey, kita nak bagi mas ni soalan apa eh? Soalan dia. Saya pun dah mati idea nak tanya soalan sebenarnya. Jangan lupa untuk share guys. Kita akan pilih soalan yang menarik. Jangan lupa untuk share. Sekarang kita ada 19 share. Saya nak dapatkan 30 share. Boleh ke tak? Tolong share kepada kawan-kawan. Spam share pun tak ada masalah. And yep, soalan seterusnya ialah soalan seterusnya ialah saya soalan seterusnya baru-baru ni baru-baru ni Nvidia baru sahaja announce graphic card terbaru mereka. So, apakah dua graphic card terbaru mereka itu? Ha, siapa dapat jawab dengan tepat, mereka adalah pemenang dia. Jawab apa? Menang apa yang cakap? Menang emas. Yang saya sedang guna ni, emas MSI. Emas ni kita boleh basuh. Dia bukan emas yang pakai buang. Bukan. Dia boleh basuh. Ha, dia boleh basuh punya. So, untuk tunjuk kepada anda, jawab saya buka. Tapi saya tak pakai. Jangan risau. Saya just nak demo kepada anda. Kalau saya cabut ni, jadi isu. Oh, susah lah. Dia lock mati-mati punya. Okay, RTX 3090 Ti dengan RTX 3050. Okay, cuba cari ke. 3050 dengan 3090 Ti. Dia kena jawapan dua lah eh. Ah, dia mesti dua. Jawapan dia. Dia tak boleh satu eh. Dia kena dua-dua. 3050 dan 3090 Ti. Okay, pemenang dia. Pemenang yang sama. Oh, kita so, ada pemenang yang sama. Haki ni. Hairil Amri tu ada bagi tahu, maybe tersalah tekan kot. 3080 bukan. Oh. 3050 dan 3090 Ti. Itu adalah graphic card terbaru dari Nvidia eh. So, Hairil Amri, Afnan Hakimi, anda menang dua, satu menang baju, satu lagi menang emas. Anda kena tunggu topi saja dan anda boleh jadi Abang J. Lengkap. Topi, emas dan juga baju, guys. Jangan lupa untuk share. So, kita buat giveaway lagi sebab masa dah nak habis. Anda bolehlah tengok, sambil-sambil tengok apa yang Abang J sedang buat sekarang. Management dah nak siap. Lepas tu kita nak bagi apa eh? Bagi yang besar dululah. So, ini ialah ha, ini ialah target MSI yang kita akan bagi untuk giveaway kali ini. So, ini giveaway yang boleh dikatakan kemuncak jugalah sebab Abang J pun dia tinggal nak pasang. Kau pasang berapa? Okay. Dia boleh. Boleh. Mengganggu kecomelan RAM. Oh, okey. Ikutlah Abang J. Saya serahkan kepada Abang J. Sebab saya dah malas nak pasang. Okey, so soalan ni saya nak tanyalah. Saya nak tanya. Okey, buka YouTube. Ajak, tak apa. Saya buka. Okay. Sekejap eh. Soalan seterusnya eh. Jawab dekat Facebook. Jangan jawab dekat YouTube. Sebab bukan kita punya live ni dekat Facebook sebenarnya. So. Ketika cinta bertasbih. Nanti. Aduh, yai. Apa eh? Ketika video ni direcord, soalan dia eh, ni menang ni naga MSI ni. Ketika video ni direcord, alamak, dia tak keluar detail lah. Jap. Okey, ketika video ni direcord, anda boleh spam eh. Ni jawapan ni boleh spam. Berapakah bilangan subscriber YouTube Mona Lisa PC? Saya dah ada jawapan. Saya akan cari jawapan yang sama dengan saya lah. Anda nak spam banyak mana pun lantak anda. Tak kisah. Yang penting anda jawab dengan betul. So, anda akan dapat menang ni. Ni cantik oh. Jangan letak atas grafik card. Nanti grafik card anda jatuh. Anda letaklah atas kepala J ke. Tak kisah. Yang penting anda guna. So, bateri untuk kita punya kamera ada 10% sahaja. Dan ini kita sedang pasang grafik card. Which is kita akan guna MSI GeForce RTX 3060 Gaming X. So ini antara graphic card yang boleh dikatakan latest jugalah. Ini adalah bukan latest lah. Ini bukan graphic card latest but quite good lah. Bagi saya ini antara graphic card yang berbaloi beli. Dia bukan overkill and dia bukan rendah sangat. Dia sesuai untuk Full HD. Even untuk 2K pun kalau anda main Apex ke tak ada masalah. Kalau main Cyberpunk masalah lah.
Okey, kita ada pemenang dia. Tak nak 315K. Saya nak detail 315,000. Ah tu. Siapakah pemenang dia, okay? Kita dah ada pemenang, okay? Ni jawapan dia, okay? Ada sekali. Tiga nombor belakang. Semua jawab 315 ni. Tak boleh, kita nak detail sebab hadiah ni mantap, guys. Ni naga ni kalau ambil darah ni hidup ni, guys. Salah. Oh. 315,583. Sikit lagi, guys. Ada ke jawapan dia ke? Jawapan dia ialah 560. Tadi. Kita masih belum ada pemenang, guys. Kita masih belum ada pemenang dia. 500. Apa tu? 36. Hai, kita dah Afnan Hakimi. Hai, belum lagi. Sikit lagi. 69, guys. Bukan Farid Aiman. Amin. Bukan tontonan, tapi kita nak subscriber. 89, Arwin. Bukan. Jawapan dia 69. Tak ada. Siapa yang dapat dengar suara saya dulu, dia menang lah kot. Salah. Oh, tu. Dani Mikael. Tahniah Dani Mikael. Tahniah. Anda dah menang seekor naga, eh. Pastikan anda pergi ambil permit, eh. Binatang eksotik. So, Hairil Mikael. So, kita ada dua lagi item untuk dimenangi. Satu keychain Lucky and satu lagi topi. Untuk pengetahuan anda, PC kita ni sebenarnya dah siap pasang. Yang tinggal hanyalah kabel management dan juga turn on dia. Kasih nampak RGB dia. Right, so kita dah nak buat second last giveaway. Untuk pengetahuan anda, kami pun ada buat promotion. Anda boleh tengok dekat bahagian atas tu, Mona Lisa Skatech PC. Skatech 2 PC tu sebenarnya sebutan dua kali, Skatech PC. Ada PC yang harga dia RM4,494. Anda ada budget, anda just PM Mona Lisa Facebook ataupun IG, ataupun anda boleh WhatsApp kami lah. Anda boleh bagi tahu budget saya sekian, saya nak tema warna putih, saya nak PC ni, boleh ke tak habis cerah? Anda boleh PM dekat 018-402-401-0. 018-402-401-0. Okey, boleh ke? Dekat ni. WhatsApp Mona Lisa. Anda boleh bagi tahu bajet anda berapa, anda nak main game apa, dan anda boleh tanyalah suggestion spec macam mana. Kita bagi harga special, guys. Kita bagi harga special. Alright. So, giveaway seterusnya ialah MSI Lucky Dragon Keychain ni. Nak beli memang tak dijual lah, mereka anda import sendiri. So, keychain ni kita nak bagi dengan soalan. Nampak? Soalan dia ialah 402 401 402 401 401. Betul, yeah. Right? Betul. Alright, soalan seterusnya, ini kita nak bagi bukan topi lagi, ini kita nak bagi keychain MSI naga ni. Soalan seterusnya ialah, sekejap lagi ada topi. Siapa nak menang topi? Stay. Tengok. Cuba tengok belakang-belakang tu. Okay, kita dah nak sampai ke hujung dia. PC pun kita dah siap pasang, guys. So, ini bahagian dalaman PC. Okay, boleh tunjuk kamera depan. Ya. Okay. So, ini bahagian hadapan casing. Tutup apa? Okay, go. Alright, so ni PC kita akan hidupkan, nampakkan RGB dia.
So untuk pengetahuan anda, kita punya spek PC ni, kita guna Intel Core i5 12400. Lepas tu kita punya CPU cooler, kita pakai Thermalright Frost Commander Black 140. RAM kita pakai Fury Beast dari Kingston. Lepas tu kita pakai graphic card dari MSI juga, iaitu MSI GeForce RTX 3060 Gaming X. Motherboard kita pakai MSI B660M Mortal Wi-Fi DDR4. Casing kita pakai Invention X8. Jadi ya. Then kita punya power supply, kita pakai FSP Hydro G Pro 750 watt. Habis tu saya ada soalan. Yep, apa berapa, soalan tu? Berapa bajet buat PC ni? Berapa bajet buat PC ni? J, kalau ikut kira-kira 1200 tambah dengan 1000, 2200 tambah dengan 200, 200, 200, 2000, lebih kurang dalam 5000 lah, lebih kurang. Lebih kurang dalam 5000 lah. Actually, review untuk casing PC ni incoming lah dalam minggu ni. Saya akan buat review pun. Saya dah pun buat review pun tu. Actually, ini kali ketiga saya pasang casing ni. Ya, akhirnya dia dah pun menyala guys. Basically kita dah siap pasang PC kita. Ya, panas. Sejuk sikit, ini kipas eh. So, kita ada dua giveaway. Kita ada dua giveaway. Satu ialah Naga MSI ni, dan satu lagi kita ada giveaway. Macam dia okay sikit. Kita ada giveaway topi. So, okay, buka Facebook dulu okay. Aku pun jawab tadi. Kita tengok kalau saya salah tengok, pemenang yang salah ialah Syakir lah. RGB dia menyala. Tak nampak RGB, tak nampak RGB. Pak Ibah dia. Okay guys, kita akan buat giveaway. So giveaway dia, kita nak pakai. Oh dia sebenarnya tutup kan dia? Oh tak macam, saya buka. Tak nampak apa. Okay, so soalan dia, soalan kedua. Kita ada dua giveaway ni. Kita nak tanya soalan eh. Soalan kita buat soalan lucu-lucu lah. What hill you cannot climb? Apakah bukit yang anda tak boleh nak mendaki? What hill you cannot climb? Siapakah yang dapat jawab soalan? Atau Syaki tolong tulislah in case anda tak faham saya punya pronunciation. So soalan dia. Oish, Afnan Hakimi menang. So anda menang keychain eh, Afnan Hakimi. Mustahil. So jawapan dia ialah mustahil. Okay, so soalan terakhir ni kita tanya soalan yang serius sikit lah. Soalan serius sikit. Soalan kali ni kita nak tanya kita bagi teka-teki lah. Actually awal-awal tadi pun saya dah bagi tahu sebenarnya. Dekat tangan saya ni ada satu RAM dari Kingston, Kingston Fury Beast. Ini adalah DDR5 punya RAM. Berapakah speed untuk RAM yang ada dekat tangan saya ni? Pada awal video saya dah bagi tahu, tapi anda boleh teka lah. Siapa yang dapat jawab dengan betul, anda akan dapat topi dari MSI ni. So dia punya speed berapa guys? Speed dia berapa hai speed dia guys? Untuk pendapat anda, RAM ni dia tak ada RGB, dan harga untuk 16GB lebih kurang dalam RM600-700 Malaysia lah. Salah Haziq Amar, salah 3600, salah Akif Ali, salah 5400, Amran Nasran, salah Arif Arjuna. Siapa? Oh, Arif Arjuna Putra. So, kita dah ada pemenang dekat sini. Speed dia ialah 5200 MHz. Yang kami sedang guna ialah 3600 MHz. 3200 MHz. So, ini DDR4, ini DDR5. Okay guys, terima kasih kerana menonton kami punya live ni. Jangan lupa untuk like dan share kami punya page Facebook Mona Lisa dan juga YouTube Mona Lisa. And terima kasih kepada kita punya guest, saudara Muhajir. So kalau anda nak jumpa dia, anda boleh pergi cawang Mona Lisa, cawangan Wakaf Situ, Wakaf Siku, Kota Baru, Kelantan. Dan kepada pemenang-pemenang, jangan lupa untuk DM IG Syakir. Kalau tak, hadiah ni tak ada orang tuntut, kami pun buang sajalah. Kami pun tak nak benda-benda macam ni.